Halo guys, saya Rangel. Langsung saja akan memasukkan gameplay The Sandbox Alpha Zone 3. Di video kali ini kita bakal masuk ke Hong Kong Walker Kowloon Wallace City. Ya, sini ada 8 quest dan bisa mendapatkan 9 ethos point ya. Seperti kita bakalan combat sini ya. Gila guys, kita langsung aja masuk ke dalam play. Oke guys, kita udah masuk dalam gamenya. Ini kayaknya kita bakalan kayak gangster-gangster gimana gitu. Search for weapon. Gede banget dia. The big man. You steal from Dragon Gang. You must pay for what you did. Oops. Loh. Kok bisa guys dihajar dengan tangan kosong? Astaga, mukanya. Tunggu bentar, ini tikus ya, gede banget dah. Di Kowloon guys ya. Halo Miss Chan atau Miss Chen, find your family. Search the area for weapon to fight the villain. Tunggu, kita mau kemana nih? Ke atas, ke bawah kah? Rame cuy di bawah. Yes. Kayaknya gue bisa. Pertanyaan gue, kita kan disuruh mencari senjata ya. Senjata di mana? Ke atas dulu dah ya. Susah banget. Lululululu, ngapain nih? Ada ciwi-ciwi di sini. Mereka lagi menari. Ini nggak tahu ya, $1. Tuh, banyak koin, tapi nggak tahu koinnya untuk diapain ya. Alat panggangan. Nice. Oh, ada satu per 6. Oh, berarti banyak nih ya. Mungkin ini untuk senjata, nanti ada tameng, ada armor dan lain-lain mungkin ya. Oke. Tunggu. Enggak bisa deh gua ke sana. Ada bisa guys. Langsung kita bisa naik. Seharusnya bisa naik. Loh. Bisa nyangkut. Gak enak dah kayak gini kalau nyangkut-nyangkutan kayak gini dah. Jijik banget ya kalau nyangkut-nyangkut kayak gini. Iya. Males banget dah. Iya. Oh iya. Kalau nggak salah ya, triknya tuh ada kayak gini ya. Jadi lompat sekali. Nah, ini guys. Jadi kayak harus lompat dulu sekali, baru kita bisa lompat berikutnya. Ternyata gua harus parkour ke atas. Tapi nggak tahu ya. Misinya jadi kemana dia? Lul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 
They left while the follow and the coin. Oh, to like. Ah, berarti itu misi kita adalah mengikuti coin itu coin. Oke, okay, berarti gua kayaknya harus ke bawah deh, ke bantai dulu guys ya. Para penjahat yang ada di sini. Karena kita sudah mendapatkan senjata Big Man. Heads. Dia pegang pisau, gua pegang panggangan.
Aduh, ayo oke. Dia terluka. GG. The lady. Hey, lu nyerang gua? Enggak kan? Hah. Guys, kayaknya memang betul kita harus ikutin poin itu. Tapi gua mau mencari. Wah, luas juga nih tempatnya. Luas loh. Luas loh. Ah. Folding seal. Aduh, dijadikan tameng enggak tuh sama dia? Wah. Luas banget, guys. Waduh, gua bingung udah harus mulai dari mana ini. Tuh. Gua balik lagi ke sini kan? GG, oke lah kalau gitu ya, gue bakalan kita keliling-keliling dulu di bawah-bawah sini ya. Nanti baru gue ngikutin poin yang tadi di atas. Bisa ada orang nih, hey. Aduh, aduh, aduh. Try, apa ini, kenapa deh? Itu kenapa itu? Oh larinya kayak apa ya? Kayak anime apa ya? Gue lupa. Jadi nggak ada apa-apa. Ya. Hey, oh ini ya? Dia menyerang, mencoba menyerang gua ya. Banyak di sini yang mencoba untuk menyerang gua di sini. Aduh, aduh, old man, I'm sorry old man. Big man. Ih. Mukanya lucu ya, big man-nya. Ayo. Nah, ini I see nothing pula, astaga itu polisi yang di situ ya, tapi dia bilang aku enggak melihat apa-apa. Berarti dia juga takut dengan para geng ini. Dia takut lah dengan para gangster ini. Kita aja dulu di big man-nya. Heads. Nice. Wah, seru sih. Kayak gini-gini seru nih guys ya. Nah, meskipun gue hampir meninggoy ini. Okay. Do you trust me? No. I don't trust police. Eh. Oh, kita bisa nge-heal ya? Kayaknya kita heal-nya itu di tempat-tempat makan deh kayaknya ya. Mantap. Jadi gue gak harus meninggoy. Ya, tapi gak semua deh ya. Tempat-tempat tertentu ya. Mungkin ini kayak gini merah-merah. Eh gak juga deh. Eh gak tau lah ya. Karena darah gue kan udah. Aduh kenapa nih. Give me 50 coin to buy lollipop. I'll open the game for you. Dia butuh 15 koin. Ucuk, ya ucuk. Wah. Greedy juga itu, bocil. 15 koin, pantas kita disuruh cari 15 koin. Oke, oke. Nah, berarti di bawah sini tuh udah gak ada misi lagi. Kecuali si bocil seraka itu. Mungkin dia juga butuh duit guys ya. Untuk beli lollipop. Ada item kah di sini? Ada koin, nice. Ada koin di sana. Ini kita nggak bisa naik. Sebenarnya kalau lompat pakai ini bisa nggak ya? Oh, tepat. Big man tadi situ toh. I see. Ada ya. Ini. Waduh.
Gak kena. Nice. Ini ngapain mereka sini joget-joget dah? Jangan bilang ini tempat ajep-ajep guys. Universe knife. Bentar. Gua enggak bisa ke sana. Oh my god. Kayaknya mabok dia banget. Kita naik terus dah. Ayo duduk. Bisa nyangkut ya tangganya ya. Loh. Defeat. Lung Chin. Nice. Eh, bos kalian udah meninggoy. Kalian masih melawan gua, ha? Eh, tak bisa. Ini tinggal di ujung kan, gua. Loh. Ini family kita. Ya. Ternyata dekat ya. Gua tahu. Jangan bilang habis dong. Oke, ternyata dekat di sini guys ya. Jadi kalau tunggu, jadi cara masuknya itu kayaknya nggak bisa dari luar. Tuh, nggak ada dari luar. Berarti memang harus dari bangunan ini ya. Harus dari bangunan ini atau nanti dia, aduh, mungkin dia lompat sana bisa tadi seharusnya. Oke. Ternyata ini tameng. Lu pikir apa? Oke. Oke, kita gak usah lewat sana. Nanti ini udah selesai ya bagian sini ya. Nah. Oke, nah saatnya kita bakalan ngikutin aduh, nyangkut. Ini gak ada koin apa? Gue jadi fokusnya mau mencari koin jadinya gue. Oh ya di sini ya, kita belum naik di sini. Oh ada the big man yang tadi. Ed, hehehe. Ayo lo. Gue mau mending gue ini guys. Apa ini? Apa ya? Udahlah guys, kita balik lagi lah kalau kita naik lagi. Aduh, tunggu bentar. Ada tempat heal nggak sih? Oh ini dia. Ah betul kan? Yang tempat kayak gini itu bisa ngeheal. Iya, pokoknya ada orang jualan. Apa itu? Kue kukus kah? Atau gue gak tau tuh makanan apa ya. Tapi kayak kue cookies ya. Atau ada yang enggak kayak bintik-bintik gitu. Ya dikit lagi. Masa gue gak bisa pencet heal gitu ya. Darah gue tadi, gue butuh cari armor supaya lebih banyak darahnya. Udah sekarang mari kita ikutin koinnya. Tadi kan bagian sana sudah ya. Pokoknya gue harus mencari koin 15 biji ya. Itu apa anda? Ah, mantap. Akhirnya bisa juga naik. Satu, di sini ada koin tuh guys tuh.
Naik juga guys. Tangga ini kayaknya. Bukan tangga, antena. Oh, he's chilling. Tinggi banget, tinggi banget. Aduh, banyak banget antenanya. Tunggu bentar. I see you. Gue melihat sesuatu di sini. Nah. Ya. Ya. Power dikit amat dah. Oke, berarti ada si situ ya senjatanya ya. Oke, ada 12. Iya. Sekali jatuh nggak dapet. Kok bisa naik ya tadi ya? Oh ya ampun. Tinggal naik aja pakai apa, mana. Oh, di tempat yang tadi. I see. Nah, ayo kita hajar, guys. Pong. Gue tempeleng sekali. Iya, dia malah belakangin gua. Ini polisinya lagi. No money, no talk. Kita hajar polisi dah. Ayo. Oh ini gak mau ya. Satu ini gak bisa di kena damage. Tuh tadi tempat yang tadi nih. Sekarang gue bakalan dulu ke pasar tadi. Untuk nih dia kasih bocah ini. Nah biar gue bisa ngambil ini. Yah. Ya di pennya kurang. Gua tertipu. Gua lompat langsung sini. Nah. Apa ya? Oke, nah. Oh, susah bet. Go home katanya. Demi untuk ngobrol gitu doang ya. Gua harus sampai bolak-balik. Oke. Oh hey, oh hey. Ya. Kurang satu, nggak keambil ya. Satu lagi item guys, satu lagi item nggak keambil. Oke, gua coba restart ya. Oke guys, ternyata guys, satu lagi tuh ada di sini guys. Nah, gue cari-cari kemana-mana ya kan, ternyata ada situ. Ya ampun, GG. Jadi di rumah sendiri tuh udah ada ininya, ada panci lah yang bisa dipakai ya. Oke guys, udah keling-keling tadi gue tanya kemana ya, ternyata di situ, astaga. Oke, nah untuk game Hong Kong Walker, Condor Wallen City dulu selesai ya. Itu udah selesai, udah kecentang semua. Kita bakal ketemu lagi di next video di Miami 2035. Wow, ini kayak konsepnya mungkin kayak cyberpunk kali ya. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.